Ya, banjir kilat sekali lagi melanda Kajang. Laman Twitter rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat memuat naik beberapa gambar menyaksikan kenderaan ditenggelami air susulan hujan lebat. Mereka turut menasihatkan agar orang ramai berhati-hati memandu. Pengguna laman sosial turut berkongsi keadaan semasa di pekan tersebut. Ada yang memohon supaya pihak berwajib bertindak pantas mencari jalan penyelesaian kerana bandar itu sudah beberapa kali mengalami banjir kilat.